What's up men, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Kali ini gue pengen nge-review kerak dari Castrol Power One yang belum lama gue beli, kurang lebih udah 2 minggu. Ini udah habis kan. Kalian bisa lihat teman-teman, ini habis. Nah, sebelumnya gue pengen cerita teman-teman bahwa sebelum apa ketika gue pakai oli ini gue setel boros ya teman-teman. Oli samping, setelan pompa olinya memang standar, cuma yang gue campur di tank ini lumayan banyak, kurang lebih ada 100 ml lah totalnya ya. Jadi di sini 100 ml, di sini 600 ml gitu teman-teman. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Dan kita mulai dari businya teman-teman. Nah, ini businya nih gua akuin bersih banget, bahkan lebih bersih daripada Eneos teman-teman. Tuh. Bersih banget. Putih, bersih, jernih. Dan kalian juga harus lihat ini teman-teman nih. Headnya teman-teman, head block ini asli parah banget sih, ini bersihnya, bersih banget men. Kata gue bangsat, bangsat kok bisa bersih banget ya. Ini oli jadul loh, oli jadul liat nih, hampir nggak ada keraknya teman-teman. Ini mungkin gosong-gosong sisa tuh, diginiin doang hilang tuh, tuh. Dan dia becek ya teman-teman, di sini nih beceknya masih ada sisa oli sampingnya, nih. Dan dia licin banget, lengket, dan gue suka banget teman-teman. Dan ini gue jamin buat touring aman banget teman-teman, karena apa? Karena dia masih bersisa dan juga dia bersih. Kalau bersisa itu bagus buat liner sama apa namanya ring piston, dan karena dia bersih ini bagus buat busi teman-teman. Jadi gue nggak perlu bersihin, nanti cukup dilap aja nih, seret bersih udah. Dan kalian bisa lihat pistonnya teman-teman tuh, kelihatan dagingnya teman-teman, asli parah banget sini oli samping, bersih banget cok asli. Kita copot dulu ringnya nih, parah nih. Dan dia nggak keras ya teman-teman. Gimana menurut kalian teman-teman? Menurut gue ini oli samping yang paling bersih yang pernah gue review sampai saat ini teman-teman, gitu. Oke. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan thanks for watching. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.